Halo everyone, dengan gue Sony di sini mau ngebawain beberapa produk yang menarik dari Acer Predator yang sebentar lagi akan resmi dijual di Indonesia. Dan beberapa produknya ada yang menurut gue itu menarik banget. Produk yang pertama ini gue nggak sangka Predator ternyata terjun ke ranah ini, yaitu peripherals. Gue baru tahu bahwa Predator itu merilis mouse. Gue baru tahu beberapa hari yang lalu. Dan ternyata sekarang mereka merilis headset dengan nama Predator Gallia 500. Untuk produk ini gue akan coba untuk review kalau udah resmi turun nanti di Indonesia, karena gue penasaran sama kemampuannya. Yang jelas headset ini akan menggunakan virtual surround yang Predator namain True Harmony. Jadi ini adalah teknologi in-home mereka yang mereka bangun dan mereka build sendiri. Hal itu juga yang gue penasaran seberapa baik virtualization-nya. Yang jelas gue pengen secepatnya hands-on untuk produk ini. Gue mau ngetes untuk di game bagaimana performanya dan juga untuk menonton film. Nggak tahu kalau kalian itu suka nggak sama desainnya. Menurut gue sih ini nggak terlalu rese dan nggak eye-raping banget. Cukup simple dan nggak caper aja dan bisa dibilang minimalistik. Which is something I like in a headphone or headset. Menurut kalian gimana? Untuk produk yang kedua, ini kemarin ada di acaranya Acer launching laptop dengan i9 dan display 4K untuk Helios terbaru, yang udah dipamerkan juga. Nah, seperti sebelumnya, Acer Predator tetap merilis suatu built-up gaming PC. Kali ini dengan nama Predator Orion 9000. Ini casingnya itu gede banget. Bentuk dan desain itu ngingetin gue sama gedung-gedung yang ada di Blade Runner. Suka sih gue dengan aksen-aksen besi, terus ada karbon dan low emitting light-nya. Tapi the main selling point adalah spesifikasinya yang menggunakan Intel i9X series dengan 10 core dan 20 thread-nya. Terus adanya GTX 1080 SLI dan 32GB DDR4. Yes, ini jeroannya itu udah monster banget dan targetnya adalah untuk 4K resolution kalau gaming. Dan heavy workload seperti virtualization, simulation, Kubernetes management, OpenShift clusters untuk nodes, terus networking, folding, rendering, dan banyak keperluan workstation lainnya. Jadi ini desktop PC bisa dibilang highest performance untuk gaming dan bisa juga digunakan sebagai workstation yang membutuhkan puluhan core maupun threads. Dan untuk produk terakhir yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh kalian semua adalah laptop gaming dari Acer yang fully AMD. Ya, Helios 500 ini sekarang ada yang versi AMD-nya dengan R7 2700 yang dipasangkan dengan Vega 56. Seri Helios 500 ini punya dua versi yang nge-cover Intel Nvidia dan AMD. Yang kemarin baru launching adalah yang versi i9 dengan GTX 1070 dan layar 4K 60Hz G-Sync. Nah, sedangkan untuk yang versi AMD adalah R7 2700 yang dipasangkan dengan Vega 56 dengan display 144Hz FreeSync. Tentunya sama dengan versi desktop yang mendapatkan 16 thread dan untuk GPU-nya merupakan Vega 56 yang pastinya harus diturunkan wattage-nya supaya bisa neken TDP dalam laptop dan menjaga suhunya juga. Akhirnya AMD bisa rilis laptop yang ada di kelas enthusiast dan semoga harganya untuk Helios 500 ini tipikal dengan AMD yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Karena kita bisa lihat bahwa display-nya untuk yang FreeSync jauh lebih murah daripada yang menggunakan G-Sync. Untuk prosesornya juga pasti jauh lebih murah menggunakan AMD. Untuk GPU-nya pun harusnya lebih murah 56 dibandingkan GTX 1070. Gue salut dengan Acer yang langsung mencoba menggunakan AMD sebagai alternatif bagi para gamers. Dan gue sendiri pun penasaran dengan performa yang bisa kita harapkan. Terutama dengan harga yang kompetitif bagi user yang lebih memprioritaskan price performance di bidang pekerjaan. 16 threads dalam suatu laptop adalah hal yang sebenarnya aneh banget didengar, tapi dalam waktu dekat udah bisa kita gunakan. So sekian update singkat gue untuk Acer Predator di Computex, and I'll see you guys next time.